body coy. Ini bodinya nih jok. Joknya si YHC hitam. Ini ban baru. Berarti ini body semuanya. Kita cek terus yang satunya lagi coba. Oh, ini bodi bawah sama rangkanya, teman-teman. Ini bodi bawah sama rangka. Oh. Charger. Sama rangka. Ini apa ini? Coba nanti kita buka satu-satu ya. Yang penting kita udah lihat rangka dalamnya. Ban. Ini body YHC sama body X-Men, teman-teman. Ini body YHC sama body X-Men sama ban baru juga. Kita bongkar yang kecil. Oh, ini buat kontrolernya, teman-teman. Sepertinya ini kontrolernya pakai nanjing. Ini nanjing, teman-teman. Woi. Oke. Pakai nanjing 72 330 ampere. Mantap ini buat di jalanan Cilacap. Kalau ini sepertinya setang. Apa ini? Oh, ini itu tameng selebor belakang anti hujan. Ini setang lama. Handle kolam dong, lama. Wah, udah buluk nih. Sama selang rem. Kalau ini standar apa ini? Controller apa ini? Copotan sepeda ini, controller standar. Kalau ini kabel-kabel. Brembo kuning. Terus ada akinya satu, teman-teman. Aki Kawasaki. Kita coba bongkar yang satu lagi, teman-teman. Ini yang kecil. Oh, ini visor. Ini visor ini besok mau dipasang di inske yang itu, teman-teman. Biar jadi lebih macok. Ini visor standarnya ya, C. Ada banyak barang. Rem, ini rem depan. Holder. Ini T atau segitiga. Sama charger baru banyak. Yuk kita cek yang dus yang besar, kita bongkar isinya. Oh, ban baru coy. Dari apa? Speedometer. Wah. Shock upside down.
punya si YHC hitam. Kita mau keluarin rangka dari ada apinya. Bukan, ini charger. Charger apa ini? Holder. Ini ada ban depan. Roda depannya si YHC hitam. Rangka, ayo, berat sekali coy. Oke teman-teman, kita lanjut lagi bongkar isi dari dusnya. Ini ada arm YHC-nya udah juga ikut sampai. Aman, sepertinya semuanya komplit teman-teman. Wah, the pulser. Oh yo. Ini yang penting coy. Oh. Ini tinggal peritilan kecil. Kalau ini rangka. Iya. Ini rangka YHC-nya potong jadi dua. Terus ini sok satunya lagi. Tutup baterai. Ini rangka belakang. Protol-protol. Apa ini? Apa ini bos? Dah mas, kosong. Oke teman-teman, untuk barangnya udah tak keluarin dari dalam dus semuanya tuh. Tinggal sampah-sampahnya aja. Sekarang kita mau cek satu-satu dulu lagi. Nanti kalau udah tertata, udah didata, semuanya lengkap, tak kasih info lanjutannya. Oke, kita tatain dulu aja. Oke teman-teman, jadi untuk barang isi dari paketnya udah tak cek satu-satu. Semuanya dari perlengkapan seluruh sepedanya tak cek udah ada semuanya. Roda depan, pulser, swing arm, rangka set depan belakang, terus shock breaker depan juga ada. Shock breaker belakangnya juga ada si ohlinnya, akinya 6 juga udah sampai. Terus aksesoris pendukung standar, footstep dan lain-lain, body ada, cuman ada satu bagian body yang rusak, teman-teman. Jadi ini rusak di pengirimannya. Jadi ini packingnya tuh kurang mantap. Jadi body samping sininya patah. Ini besok banyak PR ini kan, nggak tahu nanti mau disolder atau di lem atau gimana, coba besok diakalin. Terus itu bawa ban cadangan 2 si Ilhamnya, chargernya juga bawa 2 cadangan. Sama controller. Controller nanjingnya juga sampai. Ya. Jadi ini controller nanjingnya. 72 330 ampere. Jadi semoga aja besok kalau udah selesai dirakit bisa dipakai buat jalan, buat nemenin si Inske hitamnya jalan-jalan. Besok tak bikin konten keliling desa naik sepeda listrik berduaan ya. Mantap ini. Jadi untuk konten unboxingnya sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.